yang boleh kami terima maksimal dengan 10 juta. Nah, yang lebih pada 10 juta, tapi punya penyelidikan. Kami tak ada lagi lebih 10 juta. Dia pula pindah-pindah ke SMP. SMP dia bagi 50 juta. 50 juta SMP. Ada yang punya lebih 50 juta. Ada yang punya yang lebih 50 juta. Sistem kita sudah betul. Kita dah susun daripada informal, mikro, kecil, sederhana. Ini kita bawa terasa. Yang dah kaya saja, yang dah pakai kecil, itu kita bawa. Nah, ini susunan usahawan. Untuk mengukuhkan peranan usahawan ini, kita ada pula agensi yang seperti muda. Kita juga ada pernah. Pernah ini telah buat bisnes perancas. Mentor-mentor. Kita ada pernah. Kita sendiri. Kemudian kita ada koperasi juga. Dari buat pinjaman. Jadi, pada pihak kerajaan, macam mana boleh membantu kami usahawan? Itu soalan saya. Terima kasih. Okey, sebelum saya nak jawab, saya nak dengar apa jawapan dulu. Sama tanya. Skim pembiayaan mikro dan makro. Disebut workshop wali pilih Yahya. Menerima pembiayaan sebanyak pembiayaan mikro dan makro. Hari ini kita di atas kertas. Mohon bersedia untuk menyusul di beberapa hari ini kita di atas kertas. Mohon jaraknya sedikit. Mohon jaraknya sedikit. Dalam kecepatan itu, saya tengok ada juga NGO. Mereka panggil juga kita dengan grant untuk turun padang, berdialog dan juga membuat kapal darat. Maka bila kita turun dan yang penganjurnya ialah surat siapa penganjur. Kalau penganjur itu yang bukan kerajaan, pun NGO pun kita pun turun juga. Ha. Jadi bila ada program-program seperti ini, itulah. Ada, saya pun dah beritahu bila ada program kita kena buka tabel dan juga mohon dan kalau boleh diluluskan oleh sport. Jadi kalau penganjur tu, saya kata no kerajaan penganjur tu kalau menyokong kerajaan mungkin kerajaan yang datang. Tapi kita menopel tidak ada pilih bulu dalam kita nak membantu usaha. Itu juga bukan sahaja segi pinjaman dari segi moratorium yang kita arahkan. Kita juga tidak ada pilihan.